Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wuyung Channel, channelnya belum reply. Nah sekarang gue ini udah ada kardus burung ya. Gue mau unboxing burung. Ini burungnya burung free fly ya. Mungkin teman-teman tahu ini burung apa. Ntar kita lihat aja ya kalau nggak tahu ya. Oke, ini burung free fly, jenisnya layang-layang ya. Ini gue beli barusan di kios. Mari kita lihat. Caram. Oke teman-teman, ini adalah burung kekep babi ya. Kekep babi gua barusan beli di kios ya. Di kios gua lihat ada Om Yohan, ya udah gua beli, gua mampir, gua beli. Dan ini buat membuktikan kepada teman-teman. Ini sekarang tanggal 8 ya. Waktu gua beli ini tanggal 8 September. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar mau berapa hari ini gua rawat, terus mau gua lepasin FF bareng si Jalu ya. Itu ya, jadi ini buat pembuktian bahwa kekep liar itu bisa atau enggak buat dijadikan free fly ya. Setahu gua sih enggak. Jadi gua pokoknya teman-teman ntar tulis di kolom komentar maunya berapa hari ya burung ini gua rawat. Oke, mau 3 hari, mau seminggu atau mau berapa gitu ya. Nanti ntar sekarang tanggal 8 nih ya. Nanti ntar gua upload lagi atau gua teman-teman maunya mau live streaming langsung apa mau gue bikinin vlog lagi tentang dia nih ya, burung kekep babi yang gue beli tangkapan liar ya. Jadi buat teman-teman biar tahu bahwa tangkapan liar itu harus dilestarikan, jangan sampai ditangkap ya, nanti bisa kepunahan ya. Boleh kita main free fly itu main dari anakan, dari besean. Oke, jadi tidak memutuskan populasi dia. Kalau indukannya ditangkap, nanti anak-anaknya di antara mereka itu ada anak, ada indukannya yang sedang mencari makan anaknya. Jadi jika indukannya kena anaknya kena tembak, maka anak-anaknya itu akan mengharapkan indukannya kembali dan tak kunjung datang. Akhirnya indukannya kena ke jaring dan anakannya pun bisa mati. Maka buat teman-teman free fly mania Nusantara di mana aja berada, pelihara kekep dari anakan ya, dari besean ya, jangan dari tangkapan liar. Dan ini gua akan buktiin tangkapan liar. Ini enggak pakai ring ya. Ini tangkapan liar asli, ini gua tadi beli di Om Yohan-nya dan ini cuplikannya waktu gua ambil ya. Kekep Om Yohan, kekep Om Yohan. Oke guys, gua mau ngambil ini Om Yohan kekep untuk membuktikan kekep tangkapan liar bisa atau enggak dijadiin FF ya. Gesit, 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 gesit. Sudah pada dewasa lagi. Gue mau cari yang mana ya. Gue mau ngambil yang udah makan pur. Yang udah makan pur mana ini? Tadi ada ini yang makan pur. Juga yang gesit. Oke seperti itu ya teman-temannya cuplikannya ya. Jadi gue tadi sempet videoin di kiosnya juga memilih ini ya. Oke lah, sekian dulu dari gua tentang burung kekep tangkapan liar ini ya, dari hasil jaringan gua rasa ini. Tadi gua tanya ya, dari kiriman dari pulau apa, dari luar Jawa juga sih, bukan daerah Tangerang gua sendiri. Memang di sini sudah jarang ya. Oke sekian dari gua Wuyung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Wassalam. Oke teman-teman, ini kekep yang kemarin gue beli di Om Yohan. Ini hari kedua ya. Biasanya pemula itu kan naruhnya nih seperti ini nih. Yang dia tahu, kadang nggak tahu kekep ini harus dibok. Jadi dia itu biasanya disangkar seperti ini ya. Ini gue kamerin aja, dia geraba-geraba kan. Oke seperti itu ya. Ini kekep Om Yohan tangkapan jaringan, tangkapan liar dewasa ya. Dan ini si Jalu
yang dari besean atau dari lolohan. Teman-teman tentu bisa membedakan kan antara ketenangan dia di sangkar biasa dan si Om Yokan. Walaupun ini gue jauh loh. Oke.